Jadi kampung dia tinggal di desa. Nama desanya itu Desa Legok Bungur. Gua sampai hafal ceritanya dia. Jadi di dekat desa dia ada desa namanya Bojongkirai. Jadi ini kalau di peta mungkin Desa Legok Bungur, Desa Bojongkirai, Desa Galia, Kem Romawi gitu. Baca Asterix doang yang ngerti. Nah, si Desa Legok Bungur ini dia punya gebetan. Gebetannya namanya Tatang. Lu jahat banget sih nama orang diketawain. Serius, gue namanya Tatang. Nah, yang keren adalah Tatang ini punya nickname alias nama panggilan. Nama panggilannya Tatang adalah Atang. Nanggung ya? Nanggung gak sih? Halo, nama gue Tatang, tapi kalau terlalu sulit lo boleh panggil gue Tatang. Tipis, bro. Kisah nyata, by the way, gue ngarang-ngarang, gue akan mungkin bisa ngarang hal seabsurd itu ya. Serius. Tapi yang bikin dia tuh lugu gitu, dan keluguan-keluguan dia yang suka bikin menimbulkan banyak tawa gitu gue jadinya. Jadi, dia tuh kan suka nemenin anak gue main gitu, terus suatu saat dia lagi nemenin anak gue main, terus gue denger dia ngomong ke anak gue, Sky, anak gue namanya Sky. Gue denger dia ngomong gini sama anak gue, "Hey Sky, lihat, ini boneka Syarifuddin." Masa gue gak ada boneka namanya Syarifuddin? Kayak apa boneka Syarifuddin gitu? Pakai batik korbri, pakai peci gitu. Perasaan gue gak punya boneka namanya Syarifuddin. Gue samperin dong, gue penasaran boneka mana yang namanya Syarifuddin. Dan lo tau itu apa? Di sini ada yang suka nonton Toy Story. Itu Syarifuddin. Founder-nya Pixar, Steve Jobs itu menangis dalam kubur itu malah tahu. Kata karakter gue diganti-ganti ya. Aduh, mau ikut. Mirip sih emang. Syarifuddin. Karena sudah terlalu lugu. Suatu hari dia lagi bersihin kamar mandi. Jangan tawa dulu, woi. Dia lagi bersihin kamar mandi. Terus tiba-tiba dia teriak gini. "Bapak, ada kepiting!" Kenapa bisa ada kepiting di kamar mandi gue ya? Gue bingung. Gue samperin dong, masa ada kepiting di kamar mandi? Dan pas gue liat, lo tau itu apa? Lo tau itu apa? Kalajengking ya? Bukan kepiting, bukan, gue udah bola. Ada hitam, saus tiram, mana kepiting? Mana kepiting? Kalajengking dia bilang kepiting. Kalajengking kan sangar, kan kepiting kan unyu gitu. Ya, gue rasa kalajengking juga tersinggung dikatain kepitingnya. "Woi, kalajengking! Woi, kepiting-kepiting kalajengking! Kepiting itu cancer, gue Scorpio.